Bang Jarot, kenapa lu bang? Wah, aduh, mama woy, capek panik aku merem ini. Ya ampun, kalau gini aku gak bisa merem terus lah. Gak tau apa amat, woy bang, kenapa lu? Oh, maget, ternyata ada gituan. Panas. Ya ampun, gak pikir dia banget. Masa saya tepat di sana? Terus aku harus lewat mana ini? Ini ada jalan lain. Oh, itu dia. Ayo. Hai guys, aku pulang kerja nih. Dan sebelum pulang, hari ini aku mengajak kalian ke rumah barunya Sinces, guys. Keren banget loh rumah barunya dia. Wow, lihat tuh guys, dia rumah Sinces yang baru tuh. Wih, mantap ya, Sinces lagi nonton TV kayaknya gitu, lihat ya. Oh, ini tetangganya Sinces, guys. Kita parkir sini aja deh. Oh, petani gitu, tetang. Hah? Dia lagi ngapain dah? Danger, keep out. Aneh banget tangganya Sinces, guys. Aduh, gak ngerti . Kita masuk aja. Wah, langsung. Ding dong, permisa. Pemirsa. Permisi. Paket. Kang paket. Masuk, Kang. Widih, rumahnya baru, lihat guys. Iya dong, mantap kan? Mantap banget. Boleh dong keliling-keliling? Boleh lah, silakan. Anggap seperti rumahnya Entes. Ya, jangan anggap rumah sendiri, enak aja. Waduh, siap. Aduh, lihat guys nih rumahnya Sinces, masih banyak box-boxnya ya Entes ya. Iya, makanya bantuin dong. Banyak barang yang perlu diturunin nih. Yeay, kalau minta bantuan aja lu. Kayak kita naik ke atas guys. Oh, kayak gini ternyata, ini apaan sih? Oh, lihat kamarnya. Wih, kenapa ada pintu penjara gini woy? Waduh, kagak tahu deh gua. Sebelah sini juga guys, weh. Kursinya patah dong Sinces, parah banget. Ambruk kursinya guys. Waduh, keren. Kita coba lihat belakang rumah guys. Let's go, wih. Kita apaan tuh? Ya ampun, kenapa ada batu nisan dah? Ces, kenapa ada ginian? Loh, kok putus koneksinya? Oh iya, aku lupa aktifin gear up game booster. Nah, udah aku aktifin nih, jadi lancar lagi main gamenya. Buat kalian yang pengen main game favorit kalian lancar tanpa ngelek-ngelek, pakai aja gear up game booster. Langsung aja klik link download yang ada di deskripsi video ini biar kalian gak salah download. Nanti akan kebuka App Store atau Play Store, tinggal kalian klik download aja di sana guys. Pakai gear up game booster sekarang juga guys, biar lancar main game favorit kalian. Oh ini pemilik rumah yang sebelumnya nih. Ya ampun Ces, kok rumah lu aneh banget sih? Mana di situ ada banyak peti, terus ini ada batu nisan. Ya ampun, diberesin kenapa? Pindahin aja udah, serem amat. Gak mau ah, takut. Hah? Kenapa? Aku udah pernah pindahin barang-barang ini, kayak peti itu, terus batu nisan ini, mau aku pindahin. Tapi kamu tahu apa? Aku jadi sering lihat penampakan hantu, dan benda-benda di rumah ini pada jatuh sendiri. Sampai suatu hari, aku mimpi ada hantu yang minta aku buat ngembaliin barang-barangnya, jadi aku kembaliin lagi ke tempat semula. Oh my god! Lah, lu juga ngapain beli rumah angker begini, boy? Ya siapa yang tahu? Aku nggak percaya sama gitu-gituan awalnya. Dan juga, rumah ini murah, makanya aku beli. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Lagian, nanti malam aku udah panggil pengusir hantu. Pengusir hantu? Iya, tetanggaku sendiri. Dia bisa ngusir hantu. Kita bakal lakukan pengusiran hantu malam ini. Mau ikut kakak lo? Ikut pengusiran hantu? Ah, nggak mau. Ah, takut aku. Ah, ada tamu. Itu kayaknya dia. Ya, tunggu. Ya ampun, Sinces. Aneh-aneh aja dia mau pengusiran hantu segala, guys. Ah, Bang Jarot udah datang. Silakan masuk, Bang. Iya. Jadi gimana? Jadi kan kita lakukan pengusirannya nanti malam? Iyalah, Bang. Udah nggak betah aku. Mohon batunya ya. Tenang aja. Kita lakukan nanti malam jam 12 ya. Sekarang, saya mau siap-siap dulu. Oke, kalau gitu. Silakan, Bang. Oke. Ces, siapa tuh? Itu Bang Jarot. Dia pengusir hantu yang bakal bantuin aku malam ini. Dia lagi siap-siap tuh. Elah. Kok malah makan, Bang? Ya, ini termasuk persiapan. Masa nanti waktu ngusir hantu perut keroncongan? Aduh. Ada apa lagi nih? Hah? Yam. Ya elah, yakin lu dia pengusir hantu, Ces? Yakin aku, tenang aja. Ah, ya udahlah, aku pamit pulang aja, Ces, kalau gitu. Ye, takut lu ya. Enggak, aku emang takut sih. Udahlah, aku balik lagi main ke sini aja kalau udah beres semuanya. Aduh, ya udahlah. Hati-hati ya. Oke. Bye, Ces.
Bye. Aduh, aneh-aneh banget sih, Inces. Ternyata rumahnya angker, guys. Udah lah, mending gua pulang dulu aja dah. Aku gak mau ikut-ikutan kalau gituan, guys. Takut gua. Aduh. Wadah. Seriusan ini? Betulnya kayak gini? Tentu saja. Ketiga nisan yang kau lihat di depanmu itu, mereka adalah orang-orang yang mengganggumu selama ini, Inces. Dan kita akan memanggil mereka. Oh, maka. Tau gini maka gak usah. Tapi yaudahlah. Baiklah, kita mulai ya. Ombay, 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 ombay. Lampunya kenapa mati? Ombay, oh. Tenanglah, ini berarti mereka akan segera datang. Ombay, oh. Datanglah hantu-hantu di rumah ini. Kali tahu kapal aku dikosok-kosok lagi. Keluarlah kalian hantu penunggu rumah ini. Kalian keluarlah. Ini dia, mereka mulai keluar. Tutup matamu. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka matamu kecuali aku menyuruhnya. Oke, udah aku tutup. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka matamu. Kau tak mau pergi, ha? Pergi sekarang juga. Astaga. Dia. Dia besar sekali. Bang Jarot, kenapa lu bang? Capit panik, aku merem ini. Ya ampun, kalau gini aku gak bisa merem terus lah. Gak tau apa amat. Woi bang, kenapa lu? Oh, magat. Ternyata ada gitu, man. Ampun, aku gak ngapa-ngapain. Ini si Bang Jarot nih, dia yang cari masalah. Selamat pagi guys. Akhirnya sudah pagi juga. Saja kita berangkat kerja. Cuci tangan dulu bentar. Aduh, ngomong-ngomong sih tadi malam kayaknya si Inces kemarin dia bilang mau melakukan pengusiran setan ya guys ya. Aduh, kagak tahu dah gua kelanjutannya gimana. Moga-moga aja lancar lah ya guys ya. Aduh, udahlah aku mau berangkat kerja dulu guys. Aku sukanya tuh berangkat pagi-pagi gini nih waktu masih sunrise tuh, lihat keren banget. Dan juga jalanan biasanya masih sepi guys. Beginilah kehidupan di dunia manusia pada umumnya ya guys ya. Kita berangkat bekerja, berangkat sekolah. Aduh, aku mau beli jajan dulu guys. Bentar, lampu merah ada pak polisi guys. Kenapa gua kagak pakai helm kocak? Waduh. Ya, oke, aman guys. Wah, biasa guys, negara Konoha ya begini ya guys ya. Oke, sudah ijo. Kita beli jajan dulu guys. Oke, kita jajan dulu guys sebelum berangkat kerja. Kita cari jajanan dulu. Pizza, ciki. Aduh, nggak sehat guys, tapi ya udahlah ya, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Nih bang. Oh, totalnya 30.000. Kak, oke. Makasih kak, ini tasnya. Oke, mari bang. Mari kak. Oke guys, kita berangkat kerja guys. Let's go. Aduh, di mana nih aku? Oh no. Ya apa? Aku tuh di mana nih? Kenapa aku jadi tempat kayak gini? Mana tuh si pengusir itu? Oh my god. Jangan-jangan tuh pengusir hantu dia adalah maling. Terus aku dipukul, aku pingsan, dia dibawa ke sini. Oh my god. Sini lo ya. Kamu gak akan bisa maling di rumah Ces. Aku bakalan temuin kamu. Pasar pengusir hantu palsu. Waduh, ngomong-ngomong, kenapa nih kotak gelap banget ya? Gak kayak biasanya, kayak begini. Gak tahu. Aku harus pulang dan nangkep tuh orang. Ya, sini lo. Finish it. Aduh, capek juga lari lama-lama. Kenapa ada kursi tengah jalan? Kenapa nih? Huh? Keratan lagi.
Ya ampun. Lalalalalah. Ini kota kenapa dah? Kenapa ada mobil karatan di sini? Aduh. Kenapa nih? Nani? Ya ampun. Ada kecelakaan tuh kenapa dah? Waduh. Semuanya karatan. Apa ini? Kenapa ada tangga melayang? Ya ampun. Ini aku ada di Brook Haven kan? Hei, sepeda karatan. Aku ada di mana sih? Permisi. Mas, mbak, ada orang. Wah, kenapa ini udah? Hello. Nggak ada orang kiri tapi masih dibuka pintunya. Hello. Hello. Oh, mangga. Ini kan dia. Selamat datang di duniaku. Kabar kau. Kabar. Oh my god. Oh my god. Lari guys. Lari. Astaga, tempat apa ini? Hantu. Ya ampun, itu hantu. Yang di sana tadi. Dia. Kembali kau. Ya ampun, ya ampun. Oh my god. Tolong. Seseorang. Tolong. Oh no. Astaga, kayaknya gak ada seseorang di sini. Semuanya hantu. Aku harus lari kencang. Ya. Wah. Bye, setan jelek. Lari, lari, lari. Oh my god, oh my god. Ya apa? Capek juga lari. Capek juga. Aku harus sembunyi. Aku harus sembunyi. Aku harus sembunyi. Oh, bentar. Ini dia. Aku harus sembunyi di sini. Oh my god. Tempat apa ini? Ya ampun. Parah banget. Kemana tuh paranormal? Kenapa aku bangun di sini? Dan kenapa tempat ini banyak hantu? Gedung-gedung terbakar. Astaga. Aku ada di mana? Aduh, nggak tahu lah. Yang penting untuk saat ini aku selamat sembunyi di sini. Aduh. Tukul. Tuyul. Tunggu dulu bang, jangan pergi. Hah? Dia? Hah? Kamu bisa bicara? Kamu tuyul kan? Bukan bang, aku sebenarnya adalah bocil yang terjebak di dunia hantu ini. Aku pakai pakaian kayak gini biar dikira tuyul. Karena para hantu-hantu itu, mereka akan menangkap para manusia-manusia yang terjebak di dunia hantu ini. Mereka akan menangkap kita dan merantai kita biar kita gak bisa kembali ke dunia manusia. Itu kenapa aku menyamar? Apa? Ya ampun, Dek. Ini sebenarnya tempat apa sih? Kita ada di mana? Apa yang terjadi? Abang pasti baru sampai ke tempat ini ya. Bang, ini adalah dunia hantu. Sekarang, mending aku akan jelasin semuanya. Tapi jangan di sini. Nanti kalau para hantu itu mereka dengar ada suara manusia di sini, mereka pasti akan datang dan nangkap kita. Ayo, sebelah sini bang, buruan. Astaga, tungguin Dek. Oke guys, sampai juga kita dapat aku kerja sebelah sini. Yap, itu benar sekali. Starbucks Cafe guys, aku kerja di sini guys. Starbucks. Oke, aku siap-siap dulu ya guys ya. Lihat nih, wih, Starbucks Cafe. Masih pagi guys, belum ada customer. Wih, pagi-pagi udah ada customer aja. Selamat pagi kak. Halo, selamat pagi. Saya mau pesan cappuccino, kayak biasa ya mas. Siap kak, ditunggu ya. Oke. Oke guys, kita bikin dulu kopinya. Ini kak, silakan. Oh, iya, makasih ya. Siap kak. Wuh, oke jadi kayak gitu guys kerjaanku. Aku sudah terjebak di dalam dunia ini selama 1 bulan lebih bang. Di dunia hantu ini kita tidak perlu makan, minum, tidur, pokoknya apapun yang seperti dilakukan manusia kita nggak perlu ngelakuinnya. Tetapi kalau kita terus di sini, para hantu itu mereka akan menangkap kita. Kita akan dirantai dan disiksa sehingga kita tidak bisa kabur dari tempat hantu ini dan kembali ke dunia manusia. Waduh, serem amat boy. Aku udah berusaha kabur dari tempat ini bang, tapi apa boleh buat, aku cuma bocil. Tunggu dulu. Emangnya ada cara buat keluar dari dunia hantu ini dan kembali ke dunia manusia? Ada bang, kita bisa keluar melalui pintu kehidupan yang ada di gerbang kota. Tetapi di sana dijaga oleh para hantu penjaga. Dan juga gerbang itu mengeluarkan kunci, yang dimana kunci itu hanya dimiliki oleh bos hantu. Hah? Terus gimana caranya kita bisa kalahin tuh bos hantu? Kita perlu senjata bang. Dan aku pernah lihat sebuah senjata, sebuah pedang berwarna putih bercahaya gitu bang. Aku yakin senjata itu bisa melawan, digunakan untuk melawan para hantu itu. Tapi masalahnya aku gak bisa ngambil pedang itu karena aku takut jatuh.
tapi dan lain. Aku juga mau hidup di sini. Kita harus berusaha untuk kabur. Kalau gitu, ikuti aku bang, sebelah sini. Nah itu dia bang, towernya tinggi banget kan? Aku gak berani untuk ambil. Oh my god, tenang aja. Ada aku di sini. Ngomong, nama aku Ncef. Namaku, aku lupa sama namaku bang. Ya udah, aku panggil aja kamu Tuyul. Aku bukan Tuyul. Katanya mau nyamar. Yaudah deh, Tuyul aja. Buruan bang, mumpung gak ada hantu di sekitar sini. Cepetan. Oke. Aduh, kenapa harus begini sih? Oke, ini dia. Oh my god, tinggi amat tuh. Power. Panas. Ya ampun, ngapi gede banget. Masa sih itu pedang di sana? Terus aku harus lewat mana ini? Nggak ada jalan lain. Oh, itu dia. Lewat tangga. Oh my god, tangganya udah rusak. Terus gimana dong? Oh, ini. Sebelah sini, aku bisa naik. Oh my god, kenapa jadi obi? Gapan? Woy dek, lu kakak bilang kalau naiknya harus lewat obi begini. Sorry bang, aku lupa bilang. Tapi asal pasti bisa, ayo. Semangat. Semangat ya, kalau lu tinggal lama. Nih kalau gua jatuh, gua yang meninggoy. Oh, sama. Satu, dua, tiga. Panas. Tiket lagi. Aku bisa. Oh my god. Ini dia pedangnya. Wow. Pedang kehidupan. I'm coming. Yeah. Wow. Keren banget. Woi Tuyul, kau berhasil ngambil pedangnya. Apa? Oh, berani mereka. Oke, aku bakal turun dan menghadapi mereka. Panas. Oh my god. Sial, kepleset lagi. Untung masih hidup gua. Apa? Hantunya pada datang. Kemari kalian. Sini. Iya. Iya. Mama ini. Iya. Banyak juga kalian ya, ha? Mama meneh, mama. Aku gak takut. Mana lagi, ha? Iya. Oh my god, aku mau meninggal ke Esther aku. Apa itu? Lu juga, ha? Mama meneh. Sini. Bang, buruan, ambil botol penambah darah. Botol penambah darah? Ini kan? Iya bang, bener. Minum itu. Oh my god, lihat guys, ntar aku tinggal dikit. Aku akan mena-mene. Gak enak, apa ini? Buang aja. Oh, aku press lagi. Sini kalian. Iya. Mama mene. Sini kalian. Aku gak takut. Ya ampun. Iya. Oke, mamam. Mundur dulu guys. Oke, pasir. Astaga. Gak ada habisnya. Bang, mereka itu adalah hantu penjaga pedang itu. Abang harus habisin mereka semua. Iya, ini juga lagi berusaha. Ya ampun. Oh my god guys, ntar aku tinggal sedikit. Aku harus minum minuman ini. Iya. Kurang minum cek. Ya ampun, suara lu terlihat amat kayak gorila. Sini. Terlalu banyak. Kabur tolong. Oh my god. Naik dulu ke sini. Rasakan ini hantu jelek. Iya. Mamam itu. Aku selamat. Aku butuh minuman penambah darah itu. Waduh, di mana ya? Mamam. Udah habis kan? Woi bocil, kayaknya aku berhasil. Sini loh, berisik. Nice. Ini dia guys. Oke, aku selamat. Bocil, aku berhasil sekarang gimana? Ayo bang, keren. Apa berhasil? Tapi ini belum selesai. Kita harus pergi ke gerbang kehidupan itu dan mengalahkan si bos hantu. Ayo, lewat sebelah sini bang. Oke, ayo tungguin.
Aduh, ini Cinces kemana sih? Dari tadi aku telepon, aku chat gak dibales. Padahal ini lagi jam istirahat, guys. Biasanya Cinces kalau waktu siang-siang ini jam istirahat, dia mampir ke kafe aku sini. Tapi kenapa kali ini dia gak kesini ya? Dan kenapa dia gak ngangkat telepon aku? Apa jangan-jangan masalah tadi malam ya sama si pengusir hantu itu? Jangan-jangan pengusir hantu itu penipu dan dia mencuri. No. Gak tau ah. Aduh, aku harus buruan kesana nih. Aku tinggal dulu aja, mumpung jam istirahat ini. Aduh, Ces, bikin khawatir aja lu. Kenapa lagi dia? Aduh, capek juga kita ke rumahnya Sinces, guys. Aduh, mana lagi nih Sinces nih? Ces. Ya ampun, ini kenapa lagi? Ya ampun, gelap banget lagi. Nani? Ces, lu dimat. Ini kenapa nih orang? Woi, Pak, mana Sinces? Bangun! Hei! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang saya nggak tahu lah. Mana teman saya, Sinces? Astaga, hantu itu. Dia berhasil mengalahkanku. Dan aku yakin, dia telah membawa temanmu, Sinces, ke dunia hantu. Apa? Kok bisa? Terus, dia ada di mana dong? Hantu itu. Dia telah menculik temanmu. Ayo. Sepertinya aku tahu di mana temanmu berada. Cepat, kita harus ke sana. Ayo. Astaga, nenek banget sih Cinces. Aduh, langsung bonceng enak amat. Saya yang nyetir. Ayo buruan, aku nggak bisa nyetir. Ya elah, Dudi, sebenarnya apa yang terjadi sih? Tadi malam saat kita melakukan pengusiran hantu itu, ada satu hantu yang tidak mau pergi dan dia malah melawan. Lebih parahnya lagi, aku gagal. Aku kalah darinya. Itu kenapa aku langsung pingsan. Sementara Ences, dia dibawa oleh hantu itu. Terus ini kemana dong? Sana, belok kiri, rumah itu. Rumah itu? Aku merasakan tubuh Ences ada di sana. Ayo, kita harus segera menyelamatkan si Ences sebelum hari mulai gelap. Sebelum hari mulai gelap, maksudnya? Hah, bener, itu si Ences, dia ada di situ. Astaga, ini gawat. Ya pun, ini sebenarnya kenapa sih kok teman saya bisa di sini? Sudah aku katakan kepadamu, hantu itu, dia menculik temanmu setelah berhasil mengalahkanku. Sekarang, temanmu ini, dia sedang berada di dalam dunia hantu. Hantu itu pasti membawa arwah Ances masuk ke dalam dunia hantu. Tubuhnya memang ada di sini, tapi jiwanya sedang berkeliaran di dalam dunia hantu. Aku harus masuk ke dalam dunia hantu sekarang juga, mumpung saat ini masih siang. Hah? Emangnya kenapa kalau udah malam? Saat di malam hari, gerbang dunia hantu menuju dunia kehidupan ini akan dibuka. Itu kenapa para hantu itu sangat kuat di dalam malam hari. Dan aku yakin Ences akan ditangkap sehingga dia tidak bisa keluar dari dunia hantu itu. Oleh karena itu, aku harus segera datang ke dalam dunia hantu, masuk ke sana, dan membawa Ences keluar dari sana sekarang juga. Saat yang begini, mereka sedang lemah-lemahnya. Oh my god, ribet amat woy. Aduh, udahlah, saya gak ngerti. Buruan, selamatin teman saya nih, kasihan dia. Baiklah, aku akan bersiap. Ayo bang, sebelah sini bang. Gerbang itu ada di depan ujung dari jalan ini. Kalau kita udah sampai sana, kita bisa keluar. Tapi kita harus ambil dulu kunci itu. Abang harus kalahin si bos dari hantu-hantu itu. Oke, aku siap. Yang penting kita bisa pergi dari tempat ini. Astaga, mereka semua ngejagain bang. Gimana nih? Tenang aja Yul. Ada, aku di sini. Kau sembunyi sekarang. Aku bakal hadapi mereka semua. Mereka bang, ini satu-satunya cara kita bisa kabur. Kalau kita kalah, kita bakal ditangkap. Kamu harus menang bang. Tenang aja Cil. Bang, di situ ada salah satu bos penjaga. Dia adalah penjaga paling kuat di antara yang lainnya. Lalu di belakangnya, itu adalah gerbang kehidupan kita. Abang harus kalahkan semuanya biar kita bisa melewati mereka dan menuju ke gerbang kehidupan. Oke, kalau begitu, sini kalian, maju. Sini kalian. Iya. Mamam tuh. Ya ampun, mereka banyak banget. Mamam ini. Mamam. Kalian harus hati-hati, karena nanti aku bisa berkurang. Oh my god. Ramuan. Oke, minum dulu. Tunggu ya guys, minum dulu. Wow. Mamam ini. Oh my god, bos penjaga. Dia kuat banget. Ya ampun. Ya ampun. Damage-nya gede banget. Woi, bocil.
Saya bosnya terlalu kuat. Aku harus minum telur. Ya ampun. Oke, siap. Mama ini. Iya. Oh my god. Ini telur nih. Oke. Jaga. Udah kita basmi semua. Tinggal bos penjaga yang satu nih. Oh my god. Damage-nya telur banget. Ya ampun, aku bisa meninggal. Minum telur. Oke, siap. Mamam ini. Tusuk lagi. Ya ampun. Aduh, ini perut penjaga. Kenapa dia kayak begini, dah? Kuat amat. Sini loh. Aku gak akan menyerah. Aku akan keluar dari tempat mencicikan nenek. Oh my god, aku butuh minuman ini. Oke. Ayo, Ces. Kau pasti bisa, Ces. Ini dia. Satu, dua, tiga. Iya. Sedikit lagi. Iya. Rasakan itu. Ya ampun. Ini dia. Woi, Ces. Mana kuncinya? Kuncinya nggak ada di sini. Kuncinya nggak ada di situ, Bang. Di bawah sama bos hantu. Dan awas, Bang. Dia datang. Apa? Oh my god, apa itu? Oke, aku pasti bisa. Sini kau. Yeay. Wow. Ya ampun. Dia kuat banget. Oh my god, apa ini? Mamam. Oh my god, apa itu? Oh my god. Oke. Penambah darah dulu. Aku gak akan nyerah. Sini lo. Sini. Wow. Gak kena. Ya ampun, kenapa gak mempan? Wow. Kenapa? Dia gak sakit sama sekali ya. Woi, bocil. Tuyul, kenapa di senjata kagak berfungsi? Astaga, aku gak tahu, Bang. Senjata itu bisa buat ngelawan dia atau enggak? Ya ampun, kakak bilang lo. Jangan-jangan di senjata kakak mempan lagi. Ya tuh, cuma tebus doang. Sini lo ya. Oh my god, pukulan apa itu? Ow. Dia terlalu kuat, guys. Dia terlalu kuat. Waduh, dipukul gua. Mamam ini. Wahai Tuyul, senjata ini gak mempan, gimana nih? Waduh, kalau gitu, lari, Bang. Selamatkan dirimu. Ya, bener aja lo. Malah juru lari. Ya ampun, beneran guys, senjata ini gak mempan, gimana ini? Dia terlalu kuat. Gimana ini guys? Aku gak bisa melawan dia. Darahku tinggal sedikit lagi. No. Aku mau meninggal, guys. Tolong. Siapa itu? Menyingkirlah. Aku akan membunuhnya. Oh my god, oke, siap. Lawan dia. Kabur, guys. Sembunyi. Mari kau. Dengan kekuatan cahaya, habislah kau. Ya. Putaran cahaya. Wow. Keren. Waduh. Oh my god. Wahai Bang Jarod, keren amat lu. Tenang. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Ces. Ayo, kita telah mengalahkan bos hantu itu. Tapi dia akan bangkit lagi. Dia tidak bisa mati. Dia hanya menghindar dan dia akan bangkit lagi. Jadi, kita harus pergi dari tempat ini. Cepat, sebelah sini. Tunggu dulu. Ada apa? Cepat. Kekuatanku tidak bisa bertahan lama. Woi, tuyul bocil. Ayo kita kabur. Wah, kerja bagus, Bang. Kamu berhasil. Iya, ayo kita pergi. Sesungguhnya, Bang, aku bukanlah manusia yang terjebak dunia ini. Aku sudah mati. Dan ini adalah duniaku. Tapi aku senang bisa membantumu. Sekarang kau harus pergi, Bang. Selamatkan dirimu. Pergi dari tempat ini. Sebelum terlambat, bos hantu itu akan hidup lagi. Oh, no. Apa? Jadi selama ini kau... Sudahlah. Ayo, Jess. Tidak ada waktu lagi.
Kita harus keluar dari tempat ini. Cepat. Kalau begitu, terima kasih ya. Kau telah menyelamatkanku. Senang bisa membantu. Sampai juga, Bang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku nggak mau jumpa lagi ya. Aku nggak mau kesini. Kabar. Buruan, Ces. Ayo. Siap, ayo, Bang Jarod. Kita masuk ke dunia manusia. Wadaw, kenapa sampai berasap-asap gitu dah? Ya ampun, Bang Jarod, pangan, woy, pangan. Aku kembali. Oh my god, Ces, lu udah sadar? Ces, ya ampun, lu kenapa di sini? Ya aku khawatir lah, lu ditelepon kagak angkat-angkat, ternyata lu pingsan di sini. Oh maka aku masuk ke dunia hantu, Ces. Serem banget di sana. Tapi Bang Jarod udah selamatin aku. Aduh, untung saja kita tidak terlambat. Sekarang baru sore, belum malam. Tapi udah mau malam nih. Tapi ini udah aman kan, Bang? Kita sudah aman. Ah, ya sudahlah. Yang penting kita sudah kembali ke dunia manusia. Dan jangan lupa ya, Ces, bayarannya. Bayaran apaan? Kagak mau. Aku malah kena musibah gitu, masuk ke dunia hantu. Dipikir kakak serem apa? Tapi kakak mau aku. Aku gak mau itu artikel kayak gitu lagi. Udah sana pulang dulu loh. Dasar. Ya sudah, aku pulang. Waduh. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Panjang ceritanya sih. Yang jelas aku udah kapok dan pakai ritual-ritual kayak gitu sekarang. Aku malah jadi terjebak di dunia hantu. Dunia hantu? Waduh, serem amat, Ces. Makanya, Ces, kalau ada apa-apa, itu mending berdoa aja. Nggak usah aneh-aneh kayak gitu. Iya, udah kapok aku. Aduh. Ya udah, mending rumah lu itu kan angker. Dijual aja tuh. Ganti rumah yang lebih bagus, yang lebih bersih. Jangan kayak gitu. Iya. Ya udahlah, yuk kita pulang aja ke rumah aku dulu aja deh. Ya udah yuk. Aku jadi capek banget. Oke. Hah? Suara apa itu? Ih, merinding. Wah. Kabur, Sep. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya, tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day!